Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amasira Family. Lama sekali kita nggak bikin video karena kesibukan satu dan lain hal. Kali ini kita akan bikin video untuk dokumentasi pribadi sebenarnya, yaitu satu pencapaian di bisnis kami, yaitu bisnis jual beli emas Antam. Jadi bisnis ini belum setahun ya, kita jalanin baru bulan Maret atau April 2020, dan di awal 2021 ini kita dapat reward dari Antam pusatnya, yaitu Antam Pulau Gadung. Rewardnya itu semacam, kalau trending saat ini yang lagi in saat ini adalah hampers. Ini masih diplastikin, kita akan buka. Kita akan jelasin gimana caranya dapat ini dan apa aja isinya. Tonton terus video kami. Ini hampers dari Antam tadi ya. Kita bisa dapat ini karena masuk kategori customer terloyal. Selama tahun 2020 dipilih 3 customer paling loyal di BLM Pulau Gadung atau Butik Emas Logam Mulia Pulau Gadung pusatnya. Kriteria terloyal itu seperti apa? Jadi yang paling banyak melakukan pembelian dihitung dari kuantitas atau jumlah invoice, bukan nominal pembelian ya, bukan besarnya pembelian nominalnya, tapi dari kuantitas invoice. Itu kita masuk 3 besar berdasarkan info dari Markom Antamnya. Just info, pembelian di BLM Pulau Gadung ini itu apabila diambil langsung, nominal itu minimal 20 juta untuk pembelian via website, dan 25 gram minimal untuk pembelian via WhatsApp. Jadi itu sekilas kenapa kita dapat hampers dari Antam di awal tahun 2021 berdasarkan histori pembelian di 2020. Baik, langsung saja kita unboxing hampers dari Antam. Kita buka. Ya, isinya di atas adalah marketing kit dari Antam, petunjuk untuk marketing. Yang halaman awal, selain pada logam mulia, historinya, kemudian pergerakan emas, fluktuasinya. Ini produk utama dari Antam ya, kemasan serti, kemudian emas batik, kemasan khusus, kemudian bezelnya atau frame dari batik tadi, dan rantainya, kemudian edisi gift series, kemudian layanan produk lainnya. Ini produk custom ya, kemudian pembelian berangkas, jadi tidak dicetak, dan ini panduan pembelian Antam terkini ya, menyesuaikan dengan masa pandemi via online, website, dan WhatsApp. Oke, kita buka ya. Apa isinya? Yang pertama ada kartu ucapan ya. Ini apa ucapannya? Yaitu Dear Customer Loyal. Jadi ini memang khusus untuk customer loyal yang tadi saya katakan dipilih 3 besar ya. Banyak banget produknya yang dikasih. Ini yang pertama. Apa ini isinya? Kemasannya sih eksklusif ya. Kita lihat. Ya. Oh, emas batangan kah? Oh, 16 GB kayaknya sih flash disk ini. Ya, ternyata flash disk ya. Flash disk dengan bentuk mirip logam mulia. Oke, lumayan. Namanya juga gratis. Kemudian yang kedua, ini note, stiker note ya, dan
kalender. Lumayan. Ini tumbler. Bagus juga. Besi. Stainless ya. Warna hitam. Kemudian ini yang putih. Arden. Oh, kayaknya ini power bank. Power bank dari Arden. Kita buka ini kabelnya. Ya lumayan lah buat mengisi baterai di saat tidak ada colokan dan charger ya. Lumayan. Kemudian kita ambil, aduh saya tertarik sama t-shirtnya ini. Ini t-shirt Anthem kayaknya pasti bagus lah. Coba kita buka. Penasaran sama tulisannya apa ini? Oke, kita keluarkan dari mana? Oh ini plasternya. Kita keluarkan t-shirtnya ya. Tulisannya apa ya? Ya, harta tahta logam mulia. Oke. Menarik-menarik. Dan ini yang terakhir. Oh, ini sedotan stainless kayaknya ya. Sedotan stainless. Ya, untuk mendukung kampanye Go Green. Ya, ini adalah yang terakhir. Isi dari hampers ini sudah kosong. Ya, ada sekitar 5 produk ya. Kita sudah masuk di akhir video. Dan video ini kita buat bukan untuk ajang pamer ya Bapak Ibu, tapi karena ada request dari teman-teman. Dan semoga atas video yang kita buat ini dapat memotivasi kita untuk terus meningkatkan penjualan Mas Antamnya. Dan terima kasih sudah menonton. Salam sukses.